Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sekarang kita lanjutin lagi Final Fantasy kita. Betul ini rumahnya si Iris bukan ya? Gua rada lupa ya. Iris is ancient. Oke, okay. Iris itu seorang ancient dan ancient itu apa? Ras yang paling langka. Oke, okay, di sini dia cerita kalau dia itu bukan mamanya Iris, dia cuma diadopsi. Ini flashback dari mamanya kayaknya. Pas suaminya naik kereta pergi terus dia nggak pernah pulang lagi tuh, terus dia nunggu setiap hari. Aduh, setia banget dah. Oke, kata terakhirnya, tolong jaga Iris di tempat yang aman. Mungkin tentang dua planet lagi kali ya? Enggak sih, gak mungkin dua planet lagi. Beda Final Fantasy itu ceritanya itu bakal beda lagi. Yang ini organisasi Sindra.
kesepian si si Iris nemenin mama ini, mama angkatnya. Sedih juga sih. Tapi si Maren ini kayak diselamatkan deh, taruh di sini. Tuh kan, anak kecilnya ada di atas. Ini bisa digerakin nih. Coba kita lihat si anak kecilnya. Oke, full lagi kan darahnya. Kita bisa beli material banyak, banyak banget loh. Mak beli lagi. Ya sudah lah, gak apa-apa. Lightning sama fire bagus juga sih. Gua bakal fokus ke ice deh. Nanti kayaknya musuh kali ini bakal ice deh musuhnya. Ini udah fire nih, steel. Karena ini kita kasih ice. Aduh, agak susah loh. Oke,
Gila deh, tadi sering lawan musuh ya ketemu gua. Tapi nggak apa-apa. Kalau gua sering lawan musuh, gua dapat levelnya tinggi juga sih. Naik, bakal naik cepet naik level gitu. Ini gue malah nyangkut lagi. Ini ada jual item juga, metal core necklace. Ini biarin aja dulu. Ini nanti gua itemnya masih kuat lah. Kenapa lagi di sini ada apa? Kita bakal manjat. Ada bingungin sih kalau misalnya kalian mainnya agak susah sih kalau main Final Fantasy 7 itu. Kalian bakal bingung manjatnya harus kemana gitu. Ini gimana ya? Gue salah jalan deh.
hijau, tengok, nggak bisa loncat lagi. Nah ini gimana cara loncatnya? Loncat gimana? Yang di sini itu. Ya sudahlah, nggak tahu lah. Itu baterainya dari sebelah sih, gua nggak tahu cara loncatnya gimana sih. Ini ada tricky, ini susah banget tuh, Mbak. Nah, jatuh lagi. Kalau main Final Fantasy 7 ini emang agak susah kontrolnya ya. Ya elah. Sumpah jengkelin ya. Kalau udah sampai sini. Ah, kesel dah. Iya, nggak kena. Jadi perasaan gue berhasil loncat deh. Sip. Ya itu susah banget coba ini kontrolin Final Fantasy 7 nya. Oke, udah nyampe. Gila, ini ngontrolin jalannya tuh emang rada susah sih. Oke, semacam pusatnya sih, pusat mesin kali ya. Jadi pusat ini menyambungkan ke beberapa sektor gitu. Nah, sektor tersebut tuh ada desa, ada kota gitu. Kita udah sampai ke sini nih. Di situ ada Seven sih. Kayaknya gua bakal penutupan aja di sini nih.
gua lihat sih secara diam-diam aja deh. Oh, kita langsung nyerang masuk ya, nggak mungkin kita langsung menang gitu. Ya udah, terima kasih teman-teman udah like video saya. Nanti kita lanjut di part berikutnya ya. Sampai jumpa, bye bye.